Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan untuk selama-lamanya. Siti Nurhaliza larut dalam duka ditinggal sosok yang sangat dicintainya. Kita semua milik Allah. Siapa yang tak kenal Siti Nurhaliza, penyanyi kawakan yang berasal dari negeri jiran. Meski berasal dari negara tetangga, namanya populer di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan sering berkolaborasi dengan penyanyi papan atas Indonesia. Namun kali ini Siti Nurhaliza datang dengan kabar berita duka. Bahkan seluruh artis Malaysia turut memanjatkan doa. Awalnya Siti Nurhaliza mengunggah kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun pada unggahannya. Akhirnya banyak artis Malaysia yang turut memanjatkan doa. Bahkan salah satunya langsung menulis Allahu Akbar. Sebabnya rasa hati Allah tak tahu nak cakap. Semoga Suhaib dan anak-anak kuat dan tabah hadapi duka ini. Sejak dengar berita pasal Siti Sarah nih. Hari-hari berdoa Allah beri kesembuhan buat dia. Moga Allah beri peluang kedua untuk dia. Moga baby Ais Afan dapat rasa kasih sayang seorang ibu. Tetapi ternyata Allah lebih sayang dia. Kita semua milik Allah. Semoga Allah ampun segala dosa-dosa Siti Sarah dan tempatnya dia bersama golongan yang dikasihi. I am crying. Tabahkanlah hati suami dan anak-anaknya ya Allah. Siti Sarah Raisuddin adalah salah satu penyanyi Malaysia yang dikabarkan meninggal dunia. Siti Nurhaliza juga sempat menulis, "Ya Allah karuniakanlah keajaiban bagi adikku Siti Sarah Raisuddin dikala Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Ternyata Siti Sarah Raisuddin meninggal dunia diakibatkan terpapar virus yang sedang melanda dunia. Kami dari tim Jejak Seleb mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya dan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.